Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kali ini aku itu berada di Tabanan. Tapi ikutnya Tabanan apa Pupuan? Kayak namanya nanti tuh Tabanan ya? Tabanan ya Bu? Oh, Tabanan Pupuan. Ini aku dapat muatan manggis. Jadi semalam itu aku muat petinya tadi malam sampai di Kintamani jam 5. Terus malamnya aku langsung muat peti. Ini aku bawa manggis untuk kiriman ke Solo. Jadi arah rumah. Mau Jawa Barat enggak berani karena memang apa ya? Lengganan muatanku yang ada di Jakarta itu kan udah tutup. Jadi aku enggak mau ambil Jawa Barat atau Bandung karena memang kalaupun aku ke Bandung itu biasanya juga langsung ke Jakarta, muatan di Jakarta, karena untuk di Bandung ongkosnya itu duh lirih sedikit, tidak seperti di Jakarta. Jadi ini aku ambil Jawa Tengah, paling besok juga berangkat lagi ambil Jawa Tengah lagi, terus awal bulan puasa jadi aku bisa di rumah. Sekitarnya seperti itu harapannya, aku puasa pertama itu ada di rumah. Penyemprotan disinfektan ya, ini truku ya disemprot iki giliranku biar sehat ya. Nih, saat ini tuh aku di sini. Jalan Raya Antosari Pupuan, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Depan Pura Luhur Mekori. Ya, ini Pura Luhurnya ini. Pura Luhur Mekori. Terus ini apa di deket anu ya? Mbah, aja rono-rono. Ini di sini banyak monyetnya nih. Nyebrang apa ini? Eh? Nyebrang berapa tuh ora iki, Nggo? Oh ya. Nih. Iki gawa anak cilik. Ije cilik lho, momong. Lek gunjingan kenceng lho ya, no. Arma kayak iya apa? Wah, yeah. Seger. Enak mbah. Kayak jaya anak ije cilik kayak. Yo raya. Gua anak kebon dhewe ra wani ta gale jero kae okeh no. Go. Ini aku mau ke parkiran. Jadi aku enggak boleh sembarangan parkir. Plat P itu aku habis bantuin dorong, itu dinamo ampernya rada suloyo kayaknya itu loh, brostel atau karbon brasnya udah tipis. Plat P juga. Ini kita sama-sama mau muat manggis juga, satu bos yang antri empat orang. Oh ya, kau nak penak, kau penak le nyurung kae. Ya wes, lo wong dudu kancani nang kene kok malah wes karepmu deh. Pripun bingung arep parkir pundi? Bingung parkir ngendi? Mriki wae wis. Nika ngoleh nyurung gen kepenak.
Tapi niku mengkeh lah ya tekan to ya. Mengkeh sa teko ngomah mboten? Teko ngomah ora? Niki to. Kak aku profesi meniko teko ndek iki lho. Ndek patung sapi ku. Nggih. Oh, patung sapi kiri jalan niku. Iya pinggir pantai. Nggih, pinggir pantai. Makan kono Pak Rotok piye lampu. Lah nggih niki mengkeh. Ngeten niki nek nguripke lampu kan aki to. Heeh. Lah nggih. Lah nek ampere mboten ngisi? Nggih. Oh, ampere. Beras tele ini kareng entak. Iya. Di sita terus sik gelem kuwi. Tak gelem blas. Enak gelem. Heeh. Gelem coba wae sampeyan enggak percaya. Coba ta. Iki gun kowe disuruh kan mulai tak undur kene ndur njok kowe suruh ngono. Eh, iki suruh kan lagi. Heeh. Tak gua sok ngono kuwi tak telane anu. Suruh ya. Lah iki ya. Iya. Wangan tak tuku ini, ingin anu. Anu ini. Iki dinamone. Heeh. Dinamone ini anu ini. Wanggonku kae iki kan ya montor ireng kuwi. Niku entek langsung ra gelem iki, Dik. Bar gelem dinggo ra gelem gek wis ya ra gelem. Mati sek, klesek wis. Gelem wis. Dikae lampu gak gelem lek amper. Lah nggih niki mengke nek jenengan dinggo. Nek mesin tetep ketoke gek gelem urip. Heeh. Gelem. Ning lampune kan mboten gelem. Abang ngono iku wis abang entek yo. Lah nggih. Lah nggih nek seturu mentek kan mboten gelem. Ini kan pada karo lampu ngentek ke setrum sing neng angki tok. Ngono-ngono kan akhirnya kan gak ngisi. Gak ngisi wis. Nah, nggih. Lama-lama suwak. Nggih, lu akhirnya sing suwak. Emane menang akhirnya. Kol booster iki ah, kol booster bener. Ada aku lan angkere kae lho. Wong mboten tangkel-tangkel mriki. Ngono wae di Antasari kono sing jelek. DPLN iku. Nggih. Terus. Oh nggih, nak mriku enten. Tening jenengan ya gur jluk kono gek wis teko ngomah. Padha karo nyebrang wis teko ngomah ngono lho. Nggih to. Nyebrang wis teko ngomah. Kalau nek teko kene awane tenang wae. Anu jenengan budhale kok bengi po ora kari kan? Nang nggih bengi ngentak ke strom. Ya muga-muga aman. Nang nggih. Sini iki. Negara iki lho. Negara sing bahaya. Jenengan kalih Mas niki sik endi? Hah? Jenengan kalih Mas Si antriane dhisik endi? Oh, sak juragan. Oh, sak juragan ta? Wo. Lah, opo ma arone copot saiki gorone lu mantar iku penak. Gemantar cilik. Wis bengi, Pak. Dene gak notot. Coba ngerti ya kok, ketisu mau. Lah nggih, ngerti ya awan mau arep bongkar mau kok. Tapi mau kena sampean yo. Iya, tapi itu gak kuat. Niku saged iki merga kene pas ijanyar niku lho ya iki. Mitsubishi teh Pak lagi bare entuk trouble. Berarti niki ya lagi nganggo niki to. Enggal. Ija apik siku ngono lho. Kok ngeteni teko pinten iki daerah mriki? Regane? Regane tepak saiki lek ngono 100 lebih nggih. Sekoke anyar. Sekok baru, aki baru. Bane baru ini baru dapet ini ternyata. Jadi ini pulang gurar ngentek ke aki untuk menyalakan lampu. Wow, sekoknya nggak anyar kabeh ngono kiwa tengen. Kira-kira kan diru-diru, Pak. Banyuwangi.
tak brongsong, tak brongsong bibirku, lambeku, mulutku tak brongsong. Biar aman. Ini aku itu nunggu yang muat untuk track back speed kan tadi di situ wes dibawa sama anak buah bosnya untuk nambahin muatan karena aku itu kesana nggak boleh, ke gudang nggak boleh. Jadi cuman truknya aja yang dibawa ke gudang. Terus ini sama teman-teman yang lain nungguin di sini. Jadi nanti muatnya yo truknya yang dibawa ke sana. Untuk sopirnya disuruh diem di sini. Padahal untuk sopir itu malah sehat loh. Orang saya itu dites-tes terus. Pelabuhan dites, untuk truk disemprot. Disemprot. Disinfektan. Hand sanitizer aku ya bawa. Jadi malah kesehatanku itu ajek ketahuan. Lho aku dites-tes terus kok. Tidak perlu ke puskesmas, tapi di perjalanan itu sering dites, di laser. Tapi kalau Mas Wisnu ini besok pulang harus bawa surat dari puskesmas. Bawa surat ke dokter menentukan dia sehat apa ora. Gini jenengan jeda tak lapar mboten? Ora tahu nganggo laporan. Mboten. Lah wingi si Pajar ya ora entuk mulih ning kampunge lho. Aku lah mulih kok bebas kok. Lah nggih, kula ya mulih kok. Ora apa-apa. Aku ketemu Mas RT RW ne ra takon. Ya wis. Nah, sehat tok. Kok nduwe penyakit. Lah nggih, yen tes so, gratis kita ya anu. Oh, bayar nek cuk surat keterangan. Apa bayar? Bayar kok. Gratis nang. Gratis nang puskesmas. Cek corona ngono. Nih. Karepe bapake nang kene kon golek ning Jawa kon golek. Linggih nang ndi di kon golek. Walah ya apik jane. Wong untuk kesehatan awake dhewe. Tapi ya piye. Adalah ini aku mau tiduran ya jagongan. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.